Halo teman-teman, selamat datang ya di channel Arudeful. Bagi teman-teman yang suka dengan busana batik, khususnya batik tulis, di sini Arudeful merekomendasikan kepada teman-teman semua model-model dress batik dan motif-motif batik tulis. So pasti bagus-bagus semua. Dan sebelum video ini dimulai, please teman-teman untuk subscribe channel Arudeful sehingga teman-teman mendapatkan info-info terbaru mengenai model-model busana yang Arudeful rekomendasikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Dress batik ini full batik tulis menggunakan lining tricot dan model lehernya bisa by request. Ini custom ya teman-teman ya, bahannya halus. Nah, ini juga kombinasi batik tulis dengan jeans, soft jeans di daerah lengannya. Nah, ini batik tulis dengan kombinasi bahan sifon yang ada di bawah busananya ini teman-teman. Nah, ini dress batik tulis ini juga kombinasi dengan bahan sifon yang ada di lengan dan di bawah busananya. Motifnya klasik, model lehernya seperti ini variasinya. Nah, kalau teman-teman mau kombinasi dengan brokat, nah ini dia. Batik tulis dikombinasikan dengan brokat di bagian atas busananya, bagus ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi modelnya, cuman ini dikombinasikan dengan katun, kain katun berwarna kuning. Nah, ini full batik tulis. Teman-teman bisa lihat model lehernya sangat manis. Nah, menggunakan lining tricot juga. Nah, ini dress batik ini batik tulis dikombinasikan dengan brokat Jepang di daerah lengan dan pundaknya. Nah, ini batik tulis dikombinasikan dengan bahan katun. Nah, model kerahnya seperti ini teman-teman. Ini batik tulis dikombinasikan dengan brokat di daerah lengan. Bagus-bagus ya, ini sama dengan yang tadi yang kombinasi brokat dengan hanya bagian lengannya saja. Teman-teman, ini juga full batik tulis, motifnya beda di belakang sama depan menggunakan lining tricot. Nah, bagus, rapi. Nah, ini juga full batik tulis. Divariasiin di atas busana seperti itu. Manis. Nah, ini kombinasi batik tulis, batik cap sama soft jeans. Yang polos itu dari bahan soft jeans ya. Nah, ini dress batik tulis ini kombinasi dengan brokat berwarna Mirabella. Nah, warnanya kontras. Nah, ini dress batik dengan model ruffle bawahnya dan atasnya brokat Jepang berwarna hitam. Dress ini dress batik tulis dimix dengan batik tulis lasem dan menggunakan lining tricot, terlihat dari belakang seperti ini. Nah, ini juga dimix batik tulis dimix dengan batik tulis lasem dengan aksen nona, terlihat dari belakang seperti ini teman-teman. Nah, ini batik tulis dikombinasikan dengan bahan lurik di atas busana dan di belakang. Nah, ini full batik tulis. Kalau teman-teman suka dengan salah satu yang ada di video ini, teman-teman boleh tanya-tanya di channel Arudeful. Nah, ini full batik tulis. Arudeful kasih alamat email Arudeful ya di sini untuk tanya-tanya lebih lanjut. Semoga teman-teman suka ya dengan model-model dress batik dan motif-motif batiknya. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di video-video menarik lainnya. Terima kasih.